Bismillahirrahmanirrahim. Qala musallim rahimahullahu ta'ala wa ala wa naf'an fi ulmi fi darini amin. Wasihru dan sihir. Sihir adalah salah satu daripada maksiat-maksiat badar. Ya. Sihir adalah salah satu maksiat badar. Ya. Jangan kita pegang belajar sihir, jangan. Ya. Belajar ngaji aja lalu amali ya. Ilmu kita. Wal khuruju dan keluar an ta'atil imami dari ta'at imam memberontak dari imam yang sah dari pemerintahan itu maksiat badar. Mengkritik boleh, memberontak enggak boleh. Ya. Mengkritik boleh. Memberontak enggak boleh. Kita enggak boleh mencela orang yang mengkritik. Bagus dia berani mengkritik. Nah, kita yang enggak berani mengkritik, jangan kita cela orang yang berani mengkritik. Boleh mengkritik. Bahkan dianjurkan. Ya. Biar apa? Biar hati-hati para pemimpin. Jangan dikatain. Orang kritik dikatain. Jangan. Wa tawalli ala yatimin. Dan ya, mengurusi atas anak yatim. Ya. Au masjidin atau masjid. Au liqada'in atau untuk kehakiman. Au na'wi zalika atau seumpama demikian itu. Ma'a ilmi serta mengetahuinya bil ajzi dengan lemah anil qiyami daripada berdiri mitil kalwazi berarti dengan tugas itu. Jadi dia ngurusin anak yatim, padahal dia enggak mampu. Itu maksiat. Jadi kalau enggak mampu, jangan. Kalau dia kerjain juga, padahal dia enggak mampu, dosa. Au masjidin, atau ngurusin masjid. Jadi ketua masjid. Padahal kagak mampu, ilmunya enggak ada. Kiai bukan, ustaz bukan. Ya, paling dipanggil ustaz aja paling, panggil kiai doang paling. Tapi hakikatnya bukan ustaz, bukan kiai. Itu maksiat badan. Maksiat. Ngurusin masjid jadi maksiat. Ngurusin masjid jadi maksiat. Kapan? Ketika dia itu enggak mampu. Jadi kita jangan, kalau enggak mampu jangan, serahkan kepada yang mampu. Enggak mesti ya siapa ya, yang penting yang mampu, tapi jangan sembarangan orangnya mumpuni. Betul, udah hampir enggak pakai ini yang, ya. Sekalipun bukan keluarga, bukan keturunan ya, kalau dia mampu Ahlus Sunnah wal Jamaah ya kita pakai, tapi kalau bukan Ahlus Sunnah jangan ya. Dia maulid ya bertorekoh Ahlus Sunnah wal Jamaah Asy'ariyah itu yang begitu penting tuh begitu. Ahlus Sunnah wal Jamaah penting. Ini masjid nih. Jadi ngurusin masjid jadi maksiat ketika bukan ahlinya, enggak mampu dia. Kebanyakan orang merasa mampu. Ketua masjid kita tunjuk siapa nih? Yang ustaz minimal bisa baca kitab. Minimal tuh bisa baca kitab.
Apalagi keluarga, itu bagus keluarga. Kalau keluarga ada yang bisa baca kitab. Insya Allah ustaz lah itu dipanggil. Ya. Insya Allah di tangannya bisa dipegang. Ini kadang maksa ini. Masjid kan gede ini. Enggak boleh sembarangan. Paling kagak itu ustaz minimal dia bisa baca kitab minimal itu ya. Syukur-syukur kiai. Kenapa? Sebab nanti kalau umpama yang pegang kiai, nanti tugas-tugas yang diserahkan itu levelnya level keilmuannya. Selevel dengan keilmuannya disuruh dia. Kenapa? Karena dia bagus. Suruh dia karena dia bagus. Ukurannya ukuran kiai. Ukuran keilmuan itu. Tapi sekarang kagak berebut jadi ketua masjid. Astagfirullahaladzim. Tidak melihat kemampuan itu maksiat zaman sekarang ya. Jadi walaupun bukan keluarga, kalau ada yang mampu ya bagus keluarga, kalau mampu ya, kalau ada yang mampu keluarga kepada orang lain. Ya, keturunan, ntar kalau ada keturunan yang udah mampu lagi, serahin tuh orang lain kepada keluarganya. Nah, itu bagus keluarga. Kalau keluarga nggak ada yang mampu, serahin orang lain. Nah orang lain lagi pegang, umpama ada keluarganya yang mampu, serahin lagi. Nah, insya Allah seperti itu akan bagus. Jadi kita ngelihat apa? Ngelihat kemampuan. Jangan sampai kita coba-coba ngurus sesuatu yang kita enggak mampu. Akan merusak diri kita sendiri. Akan menjelek-jelekin diri kita sendiri. Au liqada'in atau qada'. Jadi seorang hakim padahal kagak mampu. Atau sumpah demikian itu. Serta mengetahui dengan lemah dirinya daripada untuk melaksanakan tugas-tugas itu. Dia enggak bisa. Tapi merasa bisa. Nah ini yang bahaya nih. Kata beliau, ini adalah maksiat. Maksiat. Saya pernah ditawarin bikin pesantren yatim. Dua kali. Dibawain duit sih. Sama dia dibawain duit itu. Jutaan. Waktu saya masih rumah di sini. Kata saya takut kagak mampu. Iya saya mampu umpama, ntar anak buah saya mampu. Dua kali pernah dibawain, seru bangun. Saya nggak mampu, mohon maaf dah, saya nggak bisa. Datang lagi yang lain, bukan dia, lain lagi orangnya. Tawarin begitu. Tapi memang Allah takdirkan saya punya pesantren ya. Pindah ke sana ada yang nawarin, wakafin. Qadarullah itu namanya Qadarullah. Kita enggak bisa berhindar daripada Qadarullah. Kita udah lari itu, orang masih, Allah masih kasih. Itu namanya takdir Allah. Ini yang banyak sekarang nih, yatim sama masjid nih. Ya. Kodok juga begitu sama nih. Ya. Makanya banyak-banyak suap itu. Wa iwa'u zalimi, dan melindungi orang yang zalim. Ya, ada orang yang zalim dilindungin. Enggak boleh. Sekalipun keluarga kita. Kalau keluarga kita berbuat zalim, kita yang tanganin sendiri. Jangan sampai ya kita belain. Kalau ada yang zalim, yang berbuat dosa, berbuat salah, kita akuin dia salah. Jangan kita bela-belain, tutupin. Belain, tutupin aibnya sendiri. Cerita kisah Umar bin Khattab ya, beliau punya anak ya, minum-minuman keras lalu dipecut ya,
di Bagdad itu pecut. Kemudian dipecut karena anak Amir Mukminin, jadi di dalam rumah supaya orang nggak tahu. Kemudian Umar bin Khattab tahu akan ya kejadian itu, akhirnya ditarik anaknya, mau dihukum lagi. Kata sahabatnya yang lain, jangan Amir Mukminin, dia udah dihukum. Enggak, saya hukum lagi. Maka ya dihukum lagi. Nah, Umar bin Khattab dengan sikapnya seperti itu, makin mulia dan mulia namanya. Coba kalau dilindungin, apa yang terjadi? Enggak mulia. Maka sekalipun keluarga kita, kalau dia berbuat kejahatan, tegakkan hukum. Insya Allah, nama kita tetap mulia. Bukan dilindungin, apalagi dibelain. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min zalik. Wa man'uhu mimman yuridu akhzal haqqi minhu, dan mencegahnya daripada orang yang ingin mengambil hak darinya. Ya, ada orang mengambil hak darinya, dicegah sama dia. Wa tarwi'ul muslimina, dan menakut-nakuti orang muslim. Jangan sampai nakut-nakutin, digentak orang muslim, jangan sampai. Wa qat'u tariqi, dan membegal orang. Wa yuhaddu bi asabi jinayatihi, dan ya dihad dengan sekira kejahatannya, dengan sekira kejahatannya, sesuai dengan kejahatannya dihad. Ya, imma ada kalanya bi ta'zirin, dengan ta'zir. Ta'zir itu adalah hukuman, ya. Ta'zir itu hukuman sesuai dengan pertimbangan kebijaksanaan seorang hakim. Au biqot iyadin, atau dengan potong tangan, ya, warijli dan kaki, min khilafin, dengan nyilang daripada bersilang, ya, ya. Orang mencuri, dipotong tangannya. Au yuktalu, atau dibunuh. Au biqotlin wasalbin, atau dengan dibunuh dan disalib. Dibunuh dan disalib. Wa minha, dan diantaranya adamul wafa'i bin nazri, tidak ya memenuhi dengan nazar. Kita udah nazar itu wajib penuhin. Ntar gua kalau umpama ya duit gua banyak, ntar penutupan ngaji gua bagi-bagiin duit umpama gitu. Bagi-bagiin duit tuh umpama gitu ya. Wal wisalu fi shaumi, dan nyambung pada puasa. Ya, nyambung wisal itu puasa, nyambung pada ya, nyambung pada puasa. Apa tuh? Minimal 2 hari. Jadi itu dia puasa 2 hari atau lebih, ya, malam kagak makan tanpa uzur. Nah, jadi apa? Dia senantiasa itu ya puasa. Jadi enggak buka dia terus sampai 2 hari, itu enggak boleh. Kalau puasa tiap hari bagus, ya. Kemudian dia buka dan dia sahur itu bagus. Yang penting 5 hari, hari Aid dan Tasyrik, itu dia buka. Wa akhzu majlisi ghairihi, dan mengambil majlis orang lain, tempat duduk orang lain, diambil sama dia, suruh bangun, dia duduk situ. Au zahmatuhu mu'ziyatu, atau ya mendesak yang menyakiti, desak orang ya menyakiti, enggak boleh. Au aksu naubati, atau mengambil antrian atau giliran, enggak boleh antrian orang.